Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini ada 3 unit senapan angin yang sangat rekomendasi dari segi akurasinya, pembuatannya, dan juga bentuknya. Ini sangat-sangat rekomendasi, harganya mulai 3 jutaan ya. Nah, ini ada 3 unit senapan angin. Yang pertama ada unit senapan angin bocah Predator Yumaja, ada unit senapan angin bocah Predator Lokajaya, dan juga ada unit senapan angin Predator Arjuna. Nah, ini tiga-tiganya ini popornya udah pakai popor lipat, dan juga larasnya ini juga laras yang spesial buat long range. Mantap sekali ya teman-teman. Di ini rekomendasi buat kalian yang pengen Predator yang kelas semi sensi. Ini semi sensi tapi yang enak buat long range dan juga enak di bawahnya. Nah, ini ada 3 rekomendasi yang harganya sangat murah meriah sekali ya teman-teman. Akurasinya juga sangat-sangat oke sekali. Jadi nanti kita jelaskan sedikit spek dan juga harga dari ketiga ini buat kalian para pemula dan juga yang udah menonton setia di CVA Sodor. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Setiap bulan kita akan undi 1 unit senapan angin gratis. Tampilkan komen terbaikmu ya teman-teman. Mantap sekali. Langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Nah, ini ada 3 unit senapan angin, nanti kita jelaskan satu per satu tentang spek, harga, dan juga tentang bonus-bonusnya. Oke, mantap sekali, langsung aja kita simak videonya. Check it out. Yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Yumaja ya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini larasnya tentunya pakai laras Yumaja. Oke, mantap sekali. Untuk harganya kita jelaskan terlebih dahulu biar kalian pada kepo tahu juga tentang harganya. Untuk harganya teman-teman, promo May Happy kali ini harganya kalau beli unitnya aja cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, peredam sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja harganya cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40. Kalau beli unit sama pompanya aja harganya cukup Rp4.300.000 saja. Kalian dapat pompa HMS 4000 PSI. Kalau beli paket full set ya teman-teman, pompa sama teleskopnya dan juga kelengkapan lainnya tadi, harganya cukup Rp4.600.000 saja. Kalian dapat bonus tadi semuanya dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Di kalau yang di rumah udah punya teleskop, tinggal beli unit sama pompanya aja juga bisa. Kalau yang udah punya pompa di rumah belum ada teleskop, beli unit sama teleskopnya pun juga bisa ya. Seperti itu ya teman-teman. Beli unitnya aja pun juga bisa. Oke, mantap sekali. Nah, untuk unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini larasnya menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih 60 cm. Jarak idealnya bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Untuk bahan larasnya dia menggunakan bahannya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Pokoknya di sini gak ada yang lebih dari 4,5, kalibernya 4,5 mm semuanya. Oke, mantap banget ya teman-teman. Nah, panjang larasnya dari depan sini sampai belakang, nah itu kurang lebih 60 cm ya. Mantap banget. Ini larasnya pun juga udah dilindungi dengan serobong. Mantap banget. Ini serobong pakai serobong OD20 kayaknya ya teman-teman. Dan juga di depan laras ini, di depan sini ada drat buat pemasangan peredam ya teman-teman. Mantap banget. Jadi ada peredamnya nanti, ada peredam, kalian dapat peredam OD38, peredam super senyap dari CVA Sodor ya teman-teman. Dan ini nanti juga ada manjilnya penutup larasnya. Mantap banget. Untuk perawatan larasnya ya pasti kalian udah ingat ya teman-teman, jangan digonta-ganti. Untuk pelurunya kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus. Dan juga peralatan kedua
kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan. Kalau udah sampai belakang terus ditembakkan, biar daleman larasnya biar bersih. Kalau ada kotoran masuk biar bisa keluar. Kalau luar larasnya ini udah aman, ada pelindungnya, ada serobongnya, jadi kalian tinggal rawat yang dalemannya saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Diingat ini pelurunya yang cocok pakai peluru Hercules ya, mantep banget. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung bocap, tabung 500cc. Kapasitas saman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk OD nya ya teman-teman, besar tabungnya ini OD 60. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini untuk aman angin di 2700-2800 PSI. Untuk bahan tabungnya ini bahannya juga dari Durel, mantap sekali ya teman-teman. Buat kenapa kok dikatakan bocap, nah ini botolnya kayak botol kecap, jadi besar sekali ya teman-teman. Untuk setelan paling irit ini juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Setelan paling irit ya teman-teman, paling irit ya, memang powernya kurang, buat jarak-jarak 10 meteran saja itu kalau yang pengen paling irit ya teman-teman. Nah tabungnya ini juga bisa 100 kali ya teman-teman kalau setelan paling irit. Oke, mantep banget. Untuk peralatan tabung ya, kalian pastinya ingat ya teman-teman, peralatan tabung kalian ngisinya juga di amannya saja di 2700-2800 PSI. Kalau habis menembak, lebih amannya disisakan ada di 1500 PSI ya teman-teman, disisakan segitu. Kalian nanti kalau ngisi biar lebih gampang, seperti itu. Oke, mantep banget. Jangan sampai dihabiskan sampai nol, nanti kalian ngisinya kerepotan, harus menggunakan kompresor PCP atau ya tabung scuba ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya ini ada di sebelah sini, menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di sebelah kiri ya. Nah ini kalian melihat manometernya ada di sebelah kiri sini. Oke, untuk chambernya teman-teman, nah ini chambernya menggunakan chamber monolight dari bahan Durel seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja. Ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantep banget. Triggernya menggunakan kayak trigger match ini ya teman-teman. Nah ada safety trigger juga, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Cancel kokang hanya ada di sebelah kiri. Oke, mantep banget. Dan yang bikin spesialnya lagi, harga murah meriah ini juga udah pakai popor lipat. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini popor lipat, menggunakan popor CTR alias popor segitiga, bisa maju dan mundur juga. Setelan powernya dalam sini, kalian muternya harus pakai kunci L ya, mantap sekali. Hand gripnya menggunakan hand grip ori karet. Di bawah sini juga bisa dipasangin bipod, dan juga kalian ada segitiganya ini buat pegangan. Oke, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan bocap Predator Himaja ini. Stoknya tinggal satu unit ini saja, pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, mantap sekali, soalnya ini sangat-sangat laris sekali ya, harga murah meriah, popornya udah popor lipat, larasnya juga pakai laras Humeja. Oke, mantap sekali. Itu dia, kalau yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya. Sekian, terima kasih, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini yang sangat-sangat oke sekali larasnya, soalnya larasnya ini menggunakan laras Polymag, yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Loka Jaya. Mantap sekali ya teman-teman, jangan dilihat dari segi bentuknya tapi dari segi larasnya, ini pakai laras Polymag, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini laras Polymag, berarti jarak idealnya bisa 70 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini Predator Loka Jaya. Untuk harganya ya teman-teman, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir ya, Rp4.200.000. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp4.500.000 saja. Kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40 ya teman-teman, dan tentunya ada kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli unit sama pompanya aja cukup Rp4.600.000 saja. Kalian dapat pompa HMS
4000 PSI dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp4.900.000 saja, kalian sudah dapat semua kelengkapannya tadi, ada teleskop gamo, pompa HMS, tas dan lain-lain, dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah, Papua, NTT sama Maluku. Oke ya, itu tentang harganya. Kalau unitnya, speknya, ya ini tentunya larasnya udah terjamin pakai laras Polymac, panjang laras kurang lebih 60 cm. Jarak ideal bisa 70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Cocok sekali buat big game, buat small game, apalagi sangat-sangat cocok sekali ya. Mantap banget. Untuk larasnya ini menggunakan OD13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya. Mantap sekali ya teman-teman. Jadi ini pelurunya cocoknya pakai Hercules. Kalau pakai Hercules ya Hercules terus. Jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, mantap sekali ya. Nah, ini udah ada serobongnya juga. Serobongnya pakai serobong D20, jadi larasnya udah terlindungi juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Di depan larasnya sini juga ada drat buat pemasangan perdam juga bisa. Nanti kalian dapat perdam mode 38, perdam super senyap udah kita setelkan juga dari sini. Sampai sana tinggal ngepasin saja, ada tandanya. Kita kasih biasanya tanda warna putih, jadi tinggal ngepasin saja ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap banget. Nah, untuk tabungnya, ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc juga, banyak dari Dural. Ini tabungnya tabung Venom, mantap banget. Venom itu nama mereknya ya teman-teman. Nah, ini pakai OD60 juga, dan juga kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI, diisi di amannya saja biar seal yang ada di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Dan juga habis menembak disisakan lebih amannya ada di 1500 PSI. Mantap banget ya, seperti itu, biar nanti kalau kalian mau berburu biar gampang ngisi anginnya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian habiskan sampai nol, nah nanti kalian repot sendiri, harus ngisi dengan kompresor PCP atau yang tabung sekuba, soalnya harus memang menggunakan tekanan angin yang lebih tinggi. Kalau pakai pompa, memang pompa PCP yang biasa harus cepet-cepet banget untuk pompanya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk pengisian anginnya, dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di chamber. Nah, ini manometernya ada di sebelah kiri sini. Oke, mantap banget. Untuk chambernya, dia menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalam masih daleman baja. Mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya dia menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Mantap banget ya teman-teman. Untuk rail teleskopnya ya, di atas ini menggunakan rail teleskop 11, yang bawah juga rail 11 juga, jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang Picatinny. Oke, yang pengen pesan teleskop di sini juga bisa disetelkan dari sini juga ya teman-teman. Nanti memang dicopot tapi ada tandanya, dikasih tanda warna putih, tinggal ngepasin saja. Memang ya tinggal nyetel dikit lah sampai sana, soalnya beda mata beda juga setelan teleskopnya, seperti itu. Oke, untuk popornya, nah ini popornya menggunakan popor lipat juga, lipatnya ke sebelah kiri ya teman-teman. Nah, lipatnya ke sebelah kiri. Setelan powernya juga ada, setelan power ada di dalam, kalian bisa putar pakai obeng. Ini juga bisa pacu mundur, popornya pakai popor segitiga seperti ini. Dan juga untuk hand gripnya menggunakan hand grip ori karet seperti ini, dan juga pegangan segitiganya pun juga ada. Ini bisa dimaju mundurkan, bisa juga dipasangin bipod di bawah sini pun juga bisa. Mantap sekali ya teman-teman. Jadi tidak usah pakai rel tambahan bipod lagi kayak bocap kayu, ini juga udah ada relnya buat pemasangan bipodnya sendiri. Oke, mantap sekali. Itu dia unit senapan angin bocap Predator Lokajaya ya teman-teman. Yang pengen akurasinya oke ya, masih semi CNC, harganya yang sangat meriah-meriah sekali. Nah, ini dia rekomendasinya unit senapan angin bocap Predator Lokajaya. Oke, kita lanjut yang unit selanjutnya.
Oke, yang selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Arjuna. Ya, Arjuna ini dia untuk bahan chambernya dari kedua jenis unit yang saya jelaskan tadi. Nah, ini lebih bagus soalnya duralnya pakai dural seri 7. Ya, mantep banget ya teman-teman. Dalemannya udah daleman stainless juga, tapi ini kategorinya masih semi CNC ya. Jadi ini harganya sangat murah meriah sekali soalnya masih semi CNC ya teman-teman. Untuk harganya ini ya teman-teman, harganya kalau beli unitnya aja cukup 4.200.000 rupiah saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Kalau beli paket full set, harganya cukup menjadi unit sama teleskopnya dulu harganya cukup 4.500.000 rupiah saja, kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40 dan kelengkapan lainnya tadi, dan tentunya udah free ongkir juga. Kalau beli unit sama pompanya aja cukup 4.600.000 rupiah saja, kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli paket full set, harganya cukup 4.900.000 rupiah saja, kalian udah dapat semua kelengkapannya tadi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Keunggulan dari Predator Arjuna ini ya tadi, chambernya menggunakan chamber dural seri 7, pembuatan semi CNC dalemannya, tapi udah pakai daleman stainless, dan juga pernya ini udah pakai per Mizumi juga. Jadi sangat-sangat rekomendasi sekali buat kalian yang pengen unit yang bahan chambernya bagus, dalemannya stainless, dan juga pernya Mizumi. Nah, ini Predator Arjuna, mantap sekali ya teman-teman. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras spesial dari CVS Outdoor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, mantap banget. Untuk jarak ideal bisa 60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya, mantap sekali. Nah, ini pelurunya menggunakan peluru Hercules. Oke, mantap banget. Untuk panjang larasnya 60 cm pakai OD13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya sini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Untuk ngisi anginnya sampai berapa dan juga kalian habis menembak disisakan berapa, nah manometer ada di sebelah situ. Untuk chambernya menggunakan chamber monolet dari bandural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya masih udah daleman stainless ya teman-teman, dalemannya udah daleman stainless ya. Pernya juga udah menggunakan per Mizumi warna biru. Untuk popornya juga sangat-sangat oke sekali, pakai popor lipat, mantep banget. Untuk popornya juga bisa maju dan mundur juga, setelan powernya ada di dalam sini ya teman-teman. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga di sebelah chamber. Nah, ini safety trigger, kalau didorong ke belakang dia otomatis ngunci seperti ini, kalau ke depan dia normal lagi ya. Kalau mau ngensel tidak jadi menembak, ada cancel kokang, ada juga safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Yang pengen Predator Arjuna, ada varian warnanya juga banyak, ada warna biru, merah, dan juga ada warna hitam. Oke, harganya udah jelas, speknya juga udah jelas sekali. Oke, mantap seperti itu. Langsung saja kita jelaskan yang selanjutnya lagi. Oke teman-teman, itu dia 3 rekomendasi unit senapan bocah Predator yang menggunakan popor lipat dan juga larasnya yang udah pakai laras Yumaja, laras Polymac, dan juga larasnya yang Arjuna tadi setara dengan Predator Rinjani. Ini masih kategori semi CNC semuanya, makanya harganya agak murah meriah sekali ya. Oke ya teman-teman, yang pengen langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, mantap seperti itu. Yang WA admin 1 mohon maaf kalau responnya agak lambat soalnya HP-nya lagi agak error ya teman-teman, masuk WA-nya agak delay lama ya, mohon maaf kalau balesnya saya agak lama. Kalau yang pengen cepat hubungi nomor admin 3 atau admin 2,
saya yang pegang juga. Oke, mantap seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.